kepala negara Britania, guys. Mas. Kalau kita tahu sekarang Britania itu adalah negara Inggris, guys. Kalau teman-teman yang bingung Britania itu negara apa, iyalah, itu negara Inggris, guys. Enggak bingung ya. Tatemasu. Iya. Oke, guys ya. Tatemasu. Kita lanjut ya, guys. Kita lanjut, guys. Oke, ini musuh negara kita, guys. Jepang melawan Inggris, guys. Ada. Mantap sekali pokoknya, guys. Mantap jiwa. Oke, selain bangun rumah, kita harus fokus bangun ini, guys. Pertanian, guys. Hai. Penting sekali, guys. Pertanian ini, guys. Karena ini bakal perang panjang, guys, ya. Karena kita bakal bermain lama, guys. Kita membutuhkan pertanian yang kuat, guys. Agar rakyat kita nggak kurangan makan nasi, gitu loh, ya. Makan padi, gitu. Pokoknya penting banget deh pertanian ini, guys. Nah, terus kalau dalam pertanian, guys, kita harus fokus juga ke pohon, guys. Penebangan pohon, penebangan emas, itu penting semua, guys, untuk memenangkan pertandingan panjang ini, guys. Nah, ini, guys, ya, tapi nggak penting jadinya, guys, tapi penting semua. Oke, selain itu kita langsung buat, guys, kita langsung buat untuk tambang emas, guys. Tambang emas di sana, guys, penting sekali tambang emas itu, guys. Oke, terus kita bangun. Kita bangun dua ini, guys, dua apa, villa tempat, penting juga untuk biar kita cepat, guys. Hatemas. Oke, penting nggak penting tapi penting juga, guys. Oke, di sini kita harus bangun kekuatan tempur kita, guys. Kekuatan tempur kita di sini, guys, harus bangun, guys. Oke, kekuatan tempur, guys, ini harus jauh dari kerajaan, guys. Karena harus dekat dengan ini apa? Kerajaan musuh lah, ya. Karena kita bakal bertarung di sini. Ini depan kita harus kuat, guys. Nah, oke, guys, ya, kita terus. Iya. Kita terbangun. Kita terus apa? Bangun. Nah, ini. Mantap juga deh, guys. Mantap juga. Oke. Ambil menunggu ya, guys, ya. Mantap sekali, guys. Oke. Mantap. Ini perlahan tapi pasti, guys. Kerjanya mulai berjalan, guys. Lo perhatiin, ya. Tidak ada yang bangun tebang pohon, bertani. Kita kerjaan musuh, guys. Kita pantau, guys. Nah, ini dia kerjaan musuh kita, guys. Oke, terus kita harus bangun rumah lagi, guys, ya. Biar semakin banyak populasi yang bisa kita bangun, guys. Kalau populasi kita dikit, ya, sedikit kali kita bisa bangun, guys. Pertama, kita harus banyak rakyat, guys, masyarakat. Masyarakat ini penting banget, guys. Sebagai ujung tombak kita untuk mencari, menambang emas, menambang pohon, menambang batu, guys. Iya. Bersawah, waduh. Pokoknya kompleks. Fungsinya manusia di, bukan manusia sih, mas, rakyat lah, ya. Fungsinya rakyat di game ini, guys. Semakin kuat rakyat kita, maka semakin bagus lah, guys, kita untuk bertarung di melawan negara Spanyol, guys. Nani, katemas. Oke, kita harus bangun pasukan berkuda kemana, guys. Mantap lah, ya. Mantap jiwa, guys. Oke, tambang kita. Kita harus ini, guys, menguasai tambang-tambang, guys. Kalau kita nggak menguasai tambang-tambang, nanti kita ditemiskin, guys. Kalau kita ditemiskin, kita, guys. Oke, tambang-tambang. Harus kita kuasai tambang-tambang, guys. Tuh, tambang emas semua itu. Yang harus kita kuasai tambang-tambang, ya, tambang batu, waduh, banyak kali lah, guys. Game ini kompleks banget, guys, karena kita disuruh untuk membangun kerajaan tuh lengkap, guys, dari menambang, banyak banget pokoknya. Menambang, banyak lah, guys. Oke, oke. Iya.
pertanyaan cukup dulu, segitu pertanyaannya guys ya. Mantap jiwa guys, teman-teman lebih agresif lah ya. Kita perbanyak menambang kuda guys, kita perbanyak menambang kuda guys. Apa gue bilang kan kita kurang rumah guys. Rumah itu penting guys. Kelanjutan. Iya. Kalau rumah jadi guys, kita langsung bangun kastil kita guys. Kita bangun sini guys, kastil kita guys. Wow, kastil Jepang guys. Mantap semua guys. Oke, mantap sekali. Kita tetap fokus di pertanian guys karena kita bakal melalui perang panjang guys. Melawan negara Spanyol guys ya. Itu negara Spanyol juga tapi negara terkodi Empire guys. Jadi secara teknik dia strategi juga wow, kita harus waspada banget. Kalau kita gak waspada kita ya bakal kebablasan guys. Bahaya sekali. Oke, cukup guys. Kita bisa masyarakat kita itu harus mengikuti kajian yang baik. Pasukan. Kami ini misil tembak-tembakan gitu guys. Juga sangat penting guys untuk kerajaan kita ini. Kita bangun lagi rumah guys. Kita bangun apa? Penyihir ya. Penyihir di sini kita bangun guys. Penting guys penyihir ini guys. Bangun tengah sawah guys. Ini di sini kita bangun guys. Ya cantik lah dia. Mereka sembunyi guys. Kayak nggak mau kerja mereka ini. Rumah penduduk. Di sini guys. Semakin banyak rumah, semakin banyak pasukan kita guys. Empire ini adalah tentang game perang guys. Semakin banyak apa rumah, semakin banyak populasi, makin kuat kita melawan negara Spanyol guys. Oke, bantu tambang. Pertanyaan, pertanyaan terakhir dikuatkan guys.
bikin kali guys, panen juga. Yuk. Mantap. Kiyo kirimasu. Kore tatemasu. Oke. Tatemasu. Oke. Sampai lagi ya. Tentangnya pasukan kita guys. Aduh, kalau kita kurang guys. Oke. Oke guys, sampai nyampe guys. Kita harus suruh ambil dia. Oke, mantap sekali, mantap sekali. Oke, kita harus suruh ambil ini guys. Mana lagi itu untuk menambah mas kita guys. Pundi-pundi mas kita guys. Something guys. Anjir. Kalau kita ambil, kita udah ambil yang ini. Kita ambil guys. Ajar jauh guys, jauh guys. Makasih mas. Jauh tuh. Oke, mantap. Ayo kita sudah cukup. Oke, terus mantap juga pasukan. Ini guys, pasukan guys. Ini pasukan elit guys, pasukan Jepang. Mantap ya. Siap bertarung nih guys. Siap pasukan. Pasukan kita siap. Pasukan di situ. Lagi, oh mereka mulai menyebar guys. Aku kita akan menyebar, mereka menyebar, menyebar. Oke, pakai indah kuat guys. Oke guys ya, oke mantap. Mantap jiwa guys. Oke, kalau sudah guys, kita suruh lagi bangun pasukan kuda guys. Ini pasukan kuda. Harus beriringan. Biar banyak guys. Pasukan kuda kita guys. Oke guys ya, mantap kali ini guys. Ini butuh banget kita guys untuk mengambil ini. Waduh, kita ambil sama. Waduh, diambil duluan guys. Diambil duluan guys. Kita sekarang pakai ilmu sihir guys. Adu ilmu sihir mantap sekali tadi ya. Ini teman-teman perhatiin tadi kan, adu ilmu sihir guys. Mantap sekali guys. Penyihir kita tadi dia salah banget lagi ngambil itu. Jadi kita enak banget membuatnya kena sihir. Jadi kalau kena sihir ini kayak kena santet guys. Jadi bakal mampus itu musuh-musuhnya itu kalau kita udah menggunakan ilmu sihir guys. Tapi satu si penyihir cuma bisa bunuh satu orang guys ya. Gak bisa banyak-banyak guys. Oke. Kita bangun. Waduh, kita roboh. Roboh guys. Mantap sekali. Harus lebih banyak masyarakat guys. Lebih kuat pertanian kita guys. Kuatkan pertanian. Kuatkan gold. Mantap. Wow. Iya. Oke, kita harus bangun. Oke guys. Katemas. Dia mengambil aset kita. Mantap. Wow. Dihajar guys oleh pasukan kita guys. Main dia. Oke. Oke mantap. Oke. Mantap. Iya. Kori mas. Kore. Mas dong, ya dong. Tidak penting. Oke. Satu orang tambah emas. Nanda. Oke.
Oke, di sini kita satu dan Hate mas. Guys. Oke. Oke, dilindungi oleh pasukan kita guys karena lumayan jauh. Kita lompat di sana. Oke. Oke, di sini cukup satu. Oke. Iya. Guys. Guys. Jangan kasih musuh kamu, jangan kasih negara Spanyol guys. Bahaya kalau mereka yang ngambil bahaya guys. Oke. Tolong kembali rumah guys. Iya. Dan rumah, tolong kastil guys. Perbanyak kastil guys. Tatemas. Oke. Ya, nanti ya, kita belum punya kekuatan yang cukup untuk menyerang negara Spanyol, guys. Mantap sekali ya, guys ya, mantap sekali, guys. Kita udah. Iya, temas. Oke. Mantap sekali. Tambah terus, makin kaya kita. Oke, mantap sekali guys, pasukan tersiap guys, overpower guys. Iya, pasukan sudah, pasukan mantap guys. Nani? Tas perbanyak bangun. Kerajaan guys. Korimas. Penting itu kerajaan juga sih ya. Stone juga penting guys. Stone kita penting. Oke, pasukan kita sudah lumayan banyak guys. Kita siap menyerang guys. Bentar lagi kita siap menyerang guys ya. Teman-teman, kita siap menyerang teman-teman. Negara Spanyol juga sangat berkembang nih, belum latihan ya. Kuat juga mereka ini. Gampang kita menjalannya guys karena ada juga wow mereka mau menyerang guys dengan sedikit pastikan berani sekali mereka guys dengan sedikit pastikan wow emang negara sendiri mati guys, mantap sekali guys. Oke guys ya, kali sebenarnya udah kekuatan penuh guys karena secara ekonomi kita hanya kurang di emas aja guys karena emas memang sedikit sulit untuk dapat ini guys. Oke teman-teman lihat nih guys. Oke sekarang kita bangun rumah lagi guys. Tatemas.
Guys, keren. Mantap sekali, Bu. Mantap sekali. Iya. Oke. Emang seperti ini, guys, mainnya, guys. Kita harus membutuhkan kekuatan, Oke, sampai ini. Masukkan kita yang terluka, guys. Mantap dia. Oke. Kita menyerang mereka, guys. Mantap dia, guys. Oke. Kembali, guys. Serang. Kacanya keserang. Wah, kembali, guys. Tahan di sini. Yoi ni. Ya. Apa bangun? Anak kembali saja, anak kembali lagi, guys. Santai ya, itu santai ya. Oke. Masukkan kita di sini, guys. Sabar. Lain kalau nanti penyerangan tahap kedua, guys. Wow. Jadi kita jangan menyerang kalau belum punya kekuatan overpower yang cukup, guys. Kalau bakal apa, guys? Kalah sia-sia, guys. Oke, guys. Ini lantai.
jiwa, tenang guys. Mantap jiwa, mantap ini ya guys. Mantap jiwa, mantap jiwa. Jangan kasih mereka bangun guys. Jangan kasih mereka bangun guys. Jangan kasih mereka bangun guys. Maya. Jangan kasih mereka bangun guys. Oke. Guys, kita kepung. Mereka kita kepung guys. Mereka kita kepung. Kita kepung mereka. Kita kepung. Oke. Kita kepung mereka. Mantap jiwa. Okay, guys. Mantap, guys. Siap kembali menyerang guys, pasukan kuda. Waduh guys, aduh sudah panjang guys, tapi tetap ngelek guys. Mantap, aduh sudah ada saja guys. Oke, kenapa nge-lag guys ya? Kita lihat dulu guys. Kenapa ini game-nya nge-lag guys? Nge-lag dia ini guys. Padahal gue udah, kita udah ini ya. Udah mantap jiwa lah. Mantap, mantap kali pokoknya guys. Kita game ini. Oke. Mantap sekali guys. Santuy guys ya. Mantap guys. Tapi tetap gue lanjut aja guys. Siapa tahu dia telut ya guys ya. Followat jadi, waduh. Oke. Oke, guys. Oke, guys. Oke. Sabar ya, guys ya. Kita santuy aja ya. Kita santuy. Guys, oke, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Siapa tahu telot, guys. Padahal gue udah hampir menang, guys. Udah hampir menang gue. Tapi tetap kita lanjut aja. Oke, guys. Kita lanjut guys. Kita lihat, guys. Apakah ada telot, guys? Waduh. Aduh. Oh ini guys, telut guys. Kita saja telut guys ya. Kita simpen guys.
walaupun dia tadi sempat keras sempat kencang perang kita guys. Kita lanjutkan perang kerajaan kita. Kita santui saja, santui aja guys, santui guys. Oke guys, oke kita santui-santui lanjut guys. Lanjut nih guys ya. Alhamdulillah tadi guys memang sedikit keras aja guys. Kita masih bisa bertarung. Kita masih bisa bertarung guys. Jiwa guys, bangun banyak-banyaknya ini guys, banyak-banyak lah guys. Dua di sini guys, dua di sini. Kita masuk guys, kita harus masukkan guys. Kerajaan guys, kerajaan guys. Ini guys. Mantap dia, wow. Ini kita masuk guys. Nanti kita gunakan semua pasukan kita guys. Kita serang guys. Mantap dia guys. Kita serang guys. Kita hancurkan guys. Tubi. Hancur kalian mantap. Kita serang. Kita habis guys. Kalau kita habis kita pakai saja pasukan yang bisa bangun guys. Mundur. Jangan dipaksa, mundur saja. Mundur guys. Kita tarik mundur pasukan kita. Tarik mundur guys. Mereka juga nggak bakal lagi bisa bantah ya guys. Karena feeling gue udah habis per mereka itu. Mereka harus memaksakan. Ini guys, teman kita mau diambil guys. Waduh, guys.
sekali mereka mengambil. Ore. Tambang. Korimas. Tambang kita guys. Kita bangun guys. Memang bakal jadi perang panjang ini guys. Karena ini ada strategi, aduh. Kecerdasan guys. Aduh semua ini guys. Main-main ini guys. Mantap sekali buat ini guys. Mantap sekali. Yang memang kita bakal kalah guys. Kalah guys. Kalian guys, apakah efektif serangan kali ini? Berdagang di situ guys. Kita berdagang di situ. Oke. Masukkan juga. Lumping guys. Lumping masuk. Oke. Like very guys. Oke guys, yang bisa kita bangun, jangan pantang menyerah guys. Iya mas. Oke, lanjut. Kita beli emas guys.
はい。なーに？キュー。いいよ。立てます。私。立てます。lanjutkan misi kita. Shouchi. Hop. Yoi ni, iga. Omere wo kotto ja. Hop. Kita akan lebih canggih, guys. よいに承知。Mereka itu kayak nggak berdaya melawan gue, guys. Mantap sekali ya. Mantap sekali emang, guys. Oke, itu kalau gue Jepang versus Spanyol, guys. Terus gimana nih, guys, kalau gue pengen melawan dua kerajaan? Bisa juga, guys. Kalau guys pengen melawan dua kerajaan, bisa langsung dua atau tiga mungkin. Kalau emang benar-benar kita mau mencoba, boleh. Mantap sekali, tidak masalah, guys. Oke, kita harus keluar. Karena kita udah menang, tidak ada perlawanan dari musuh, guys. Oke, Mas Bro, kalau misalnya kita mau main melawan dua kerajaan, tiga bisa, Mas Bro, bisa. Oke, gue pakai negara Korea, guys. Karena Korea ini untuk pasukan kastilnya benar-benar mantap jiwa lah, guys, ya. Keren lah pokoknya. Oke, gue melawan dua kerajaan, guys. Gue mau Spanyol dan gue melawan negara Mongols.
ini tipikal negara-negara yang memang tipikal menyerang ya guys. Mantap sekali lah pokoknya. Apakah gue berani melawannya guys? Berani dong, kita lawan saja. Kita main cepat. Dan kali ini gue bakal main dengan cheat guys. Kali ini kita main cepat. Gue bakal main dengan cheat kali ini guys. Gimana caranya? Terus saksikan S Empire Definitive Edition guys, karena gue bakal main dengan cheat guys. Oke, karena kita melawan dua kerja langsung guys, kita harus main cheat di sini guys. Oke, gue harus ketik rokon. Rokon itu adalah untuk batu bertambah guys, Robin Hood guys, emas bertambah guys, Robin Hood lagi guys. Oke, lumberjack itu untuk menambah makanan guys, menambah makanan ya lumberjack. Kita perbanyak lumberjack, perbanyak lagi guys lumberjack ya. Ini cara cheatnya guys ya, guys tinggal ketik Enter lumberjack untuk makanan, rokon untuk emas. Rokon untuk batu guys. Robin Hood untuk emas. Pasti cheese stick Jimmy itu untuk makanan guys ya, untuk makanan pastinya. Nah, jadi game ini enak guys kalau kita mau mainnya sesungguhnya perang tanpa memikirkan ekonomi. Wah, bisa. Cukup pakai cheat guys. Jadi seperti ini cheatnya guys ya. Nah, mantap guys. Oke guys, ini kan kayak lama guys ya, kayak lama nih gue perhatiin ya. Aku nih, gue Aegis ini, Aegis. Nah, gak bisa Aegis ya, nanti lagi ya. Kita harus bangun kastil guys. Kita perbanyak kastil di samping kanan, samping kiri. Karena kita langsung melawan dua kerajaan. Yang power power pasti cepet banget guys. Gak bisa main-main kita guys. Oke, kita bangun dinasti kita. Oke nih ya, oke ya, mantap ya. Ini gue bakal full perang guys, nggak memikirkan ekonomi sama sekali guys. Jadi gue bakal bangun akhirnya aja langsung. Ini adalah sama kita guys yang kita ingin. Oke, gue pakai Aegis lagi guys. Mantap. Langsung jadi guys. Kegi. Gue pak bangun pasukan bersenjata gue di sini. Pasukan bersenjata gue di sini guys. Pasukan kuat ini. Muksu. Oke. Oke nih ya. Muksu. Ini gue tinggal bangun aja guys, tanpa memikirkan ekonomi ya guys ya. Karena kita bisa pakai cheat. Cheat itu ibarat utang guys. Jadi kita pakai utang. Muksu. Untuk perang. Muksu. Mantap sekali jadinya guys. Junbi. Ah ini ya. Muksu. Ah ini. Junbi. Kegi. Muksu. Oke. Ye. Muksu. Jayo. Muksu. Junbi. Muksu. Guys. Cetan lagi Aegis guys. Oke, semua semua guys. Bangun itu cepat juga tuh. Tuh dia bertahan itu. Cepat juga, jadi ini sama-sama adil guys. Kita pakai cheat, mesti juga pakai cheat. Yang sama. Kelakuannya sama bos. Gak ada beda. Kelakuannya sama. Untuk cheat pakai cheat. Oke. Kita bangun kerajaan lagi. Kita bangun kastil guys. Untuk menambah populasi kita bos ya. Oke. Bangun populasi bos. Populasi. Oke.
Oke nih guys ya. Nih guys, kenapa ini gue bilang bakal jadi video gue yang paling panjang guys? Karena gue bakal bahas tuntas satu game ini guys. Dari kita main biasa sampai kita main cheat guys. Gue bahas tuntas, tak terbatas. Oke ya. Mantap kali lah ini. Nih, gue bangun. Legasi kita, kita gue bangga. Muksu. Mantap. Bagaimana keseruannya? Seru banget ya. Jadi kalau gini itu enaknya untuk teman-teman yang main perang-perangan aja guys, tanpa memikirkan apapun, nggak mikirin strategi, nggak mikirin apapun, tapi mau perang-perang bisa. Oke, ini kita ulangin guys. Chayo, berjalan. Oke, siap guys? Siap ya? Kita serang. Kita serang guys. Apakah mereka bertahan guys? Dari serangan kita yang super power ini guys. Wow, mantap lah ya. Wow. Tapi
Anthony menyerang guys. Sudah nganterin Morales, dia langsung mau menyerang King Charles. King Charles. Inggris guys ya. Inggris juga kita serang guys. Wow. Oke, kita lihat Inggris juga baru mau berkena. Gimana ini guys? Salah di game ini guys. Sekali Oke, tadi ada ke pelawan kalau kita pakai cheat artis guys. Ini guys. Ini sini kita main cepat guys. Oh, aduh, mantap kali. Mantap kali, Terlalu lemah guys. Ah, guys ya, jadi mantap guys, mantap sekali buat teman-teman yang pengen tahu gimana guys bro, mantap ya bro, mainnya mantap guys. Jadi benar-benar kayak ini guys, kita tuh main Age of Empires itu bangun kerajaan, benar-benar mengatur ekonomi, mengatur strategi, mengatur rakyat, lengkap semua, lengkap guys. Oke, terus ada pertanyaan nih guys, di Age of Empires ini ada kerajaan apa aja sih guys? Nah, jadi di Age of Empires Definitive Edition ini lengkap guys, banyak banget kerajaannya guys. Lo tinggal pilih nih, ada Aztec, Barbers, Britons, Bulgarians, lagi nih Burmes, Byzantius, Krell, Chinas, Chamas, Ethiopia, France, Goths, ada Huns, Hitsan, Indians, Itali, Japanese, Khmer, Korea, Lithuania, Makiars, Malay, Malayais, Mayans, Mongols, Persians, Portugis, Saracen, Slav, Spanish, Tatars, Teuton, Turs, Vietnam, Vikings. Banyak banget guys. Benar-benar mantap jiwa pokoknya. Waduh, gila guys. Kalau gue pikir-pikir ya, perfect banget emang game ini guys. Jadi itu guys. Mungkin yang bisa gue sharing lah ya untuk game Age of Empires ini. Semoga teman-teman terhibur dimanapun teman-teman berada. Saya percaya teman-teman bakal terus like, subscribe, and comment JTP guys ya. Salam dari gue guys, dimanapun teman-teman berada. Terus jaga kesehatan, jaga imun, jaga apapun, jaga orang-orang yang anda sayang. Salam JTP. Terima kasih guys. Mantap jiwa.